kesihatan macam mana sekarang? Kesihatan okey, alhamdulillah. Ha, semuanya okey. Tidur cukup, makan cukup, tapi tengah kurus sikitlah. Terima kasih kepada semua yang menyokong. Ya Allah, saya memang terharulah. Ramai yang menyokong semua. Sangat terima kasih kepada family, kepada rakan-rakan semua, sokongan yang tidak berbelah bagi. Inilah keadaan terkini penyanyi dan komposer Yasin Sulaiman ketika ditemui di Mahkamah Session Petaling Jaya Selangor pada Khamis. Walaupun berat badan menyusut, Yasin memberitahu kesihatannya berada dalam keadaan baik dan terkawal. Terdahulu, mahkamah menangguhkan keputusan representasi bagi 3 pertuduhan berkaitan dada dihadapi penyanyi itu pada 15 Disember depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua datang. So, hari ini sepatutnya ada keputusan representasi, tapi pihak pendakwaan memerlukan sikit masa lagi. Dan saya itulah berharap kepada kebijaksanaan pihak pendakwaan untuk mempertimbangkan representasi dengan sebaiknya, insyaAllah. Dan keputusan nanti insyaAllah pada 15 Disember. Macam mana keadaan Yasin? Di penjara macam di penjara lah. Dia tak macam hotel lah. Buat masa sekarang saya sangat optimis sebab nampak representasi saya tu memang panjang sikit. Dia 47 muka surat. So di dalam situ ada dokumen tentang apa tu kesihatan saya dan keperluan saya untuk rawatan dan sebagainya. So mungkin pihak pendakwaan perlu untuk nak meneliti lagi dengan betul-betul untuk membuat keputusan. Tapi saya sangat optimis kebijaksanaan, belas kasihan dan kemanusiaan pihak pendakwaan. Pegawai tertinggi daripada SUK Shah Alam sendiri yang turun dan memberi penjelasan kepada mahkamah itu menggembirakan kita lah. Bermaksud representasi tersebut memang benar-benar sedang diteliti, memang benar-benar perlu masa untuk diputuskan. Kebanyakannya dokumen perubatan dan juga alasan kemanusiaan serta melibatkan mitigasi, melibatkan keluarga kan, dan juga keadaan terkini Yasin. Yang sebenarnya kes ini sekiranya dibenarkan, diterima, manfaat dia akan diberikan bukan saja kepada Yasin, tapi kepada ramai lagi pesakit-pesakit yang turut dituduh yang sedang mendapat rawatan tetapi menggunakan cara rawatan yang unorthodox ini, yang sepatutnya diberi peluang oleh pihak pendakwaan dan bukannya dirangkumkan sekali dengan pesalah-pesalah yang menyalahgunakan dada. Itulah antara gist representasi kami supaya pertimbangan diberikan kepada pesakit-pesakit dalam kategori seperti saudara Yasin. Alhamdulillah, walaupun dia berada di penjara, saya pun I'm quite surprised. Setiap kali kita jumpa dia, dia mempunyai semangat yang luar biasa. Saya rasa kalau saya masuk penjara pun saya akan depressed. Tapi dia alhamdulillah, dia menunjukkan satu semangat yang luar biasa. Cuma itulah, dia bertambah semakin hari semakin kurus. Itu saja yang meruntingkan kami lah. Kami menerima ini sebagai satu takdir. Pada masa yang kami bersyukur. Kami tahu ini satu ujian, bukan ujian yang senang. Cabaran yang dilalui oleh Yasin, anak-anak dia, keluarga dia dan juga adik-beradik, ibu bapa kami. Dan kami sentiasa mendoakan untuk dia. Kami sentiasa memberi moral support yang kuat. Setiap minggu kami akan melawat dia, bergilir-gilir. Setiap minggu 5 orang boleh melawat dia. Tapi hari ini mungkin dia akan kuarantin selama 10 hari. Kehidupan tak dapat, satu lagi kami akan melawat dia. Kami sentiasa cuba memastikan bahawa dia mempunyai semangat yang positif.